Dinas Pekerjaan dan Penataan Ruang PUPR Karawang mulai merenovasi pendopo sampai lapangan Karang Pawitan Kamis siang. Pemkab Karawang sendiri menganggarkan pembangunan ini sekitar 7,4 miliar untuk tahun ini. Lalu, dilanjutkan tahun anggaran 2019, karena anggaran yang sekarang kurang untuk memperbaiki semuanya. Pembangunan ini dilakukan untuk mempercantik lapangan Karang Pawitan. Nantinya, pedagang kaki lima akan ditata lagi supaya terkesan bersih. Bidang bangunan itu ada di bidang bangunan. Memang itu nanti selesainya tahun 2 tahun anggaran sekarang selesai, oh, iya. Tapi bisa dipakai sampai tuntasnya tahun depan. Dan sana renovasi memakan berapa? 7 miliar, 14 miliar, sekarang 7 miliar dulu. Dua kali penganggaran. Maimunah, Badar TV, Karawang.